Salam sejahtera. Makin panas. Selepas saksi dedah perangai sebenar Abid Liu dalam mahkamah, wanita ini pula buat pendedahan. Semua orang pasti mengenali Ustaz Abid Liu seorang Fiogorah dakwa yang telah meraih kasih sayang seluruh rakyat Malaysia melalui usahanya dalam bidang kebajikan dan dakwa. Mungkin kita sering melihat tulisan-tulisan beliau di Facebook mengenai misi bantuan kemanusiaan yang dilaksanakan bersama pasukannya. Namun, mungkin ada satu sejarah mengenai perjalanan hidupnya yang belum kita ketahui. Bagaimanapun, bagaimana perjalanan hidup Ustaz Abid Liu sehingga berjaya seperti ini? Baru-baru ini, pendakwa bebas Ustaz Nur Laila Zakaria berkongsi pengalaman hidupnya yang bersahabat dengan Ustaz Abid Liu sejak beberapa tahun lalu. Mari hayati kisah ini. Bismillah, terpanggil untuk berkongsi kisah inspirasi ini untuk follower saya. Saya antara sahabat yang menyaksikan Abid Liu orang yang betul-betul susah, miskin, dihina, dikenakan, diketawakan. Tiba-tiba Tuhan beri kekayaan padanya yang buat yang bukan sedikit. Ustaz Abid Liu ini antara sahabat baik saya waktu itu. Kisah 14 tahun dulu masing-masing belum kawin. Ustaz Abid Liu baru bertunang. Kami ada dalam 5 orang sahabat baik di office waktu itu. 3 lelaki dan 2 perempuan. Di office ini tak ramai perempuan. Penceramah perempuan 2 orang sahaja. Semua sekali 5 staf perempuan dan 20 staf lelaki. Dulu kami kerja selang satu meja waktu di company Dato' Fadila Amsyah. Ustaz Abid Liu ni antara yang selalu datang kumpul depan meja saya bercerita kisah Nabi dan bersahabat dalam gerungan RA. Di depan meja saya ada tikar kecil yang comel dan karpet-karpet yang cute. Kawan-kawan ni akan sengaja pijak-pijak karpet cute dan lembut ini untuk legakan kaki, dan kalau dikira dekorasi, tempat meja saya paling lawalah waktu tu di office tu. Jadi selalu geng berlima ini bawa makanan, letak di tikar saya, duduk di lantai dan makan di situ. Ada satu ketiga Ustaz Abid Liu bagi saya duit, minta hias pula kawasan meja dia bagi lawa sebab katanya buruk sangat.